ada satu bintang tamu lagi yang sudah siap hadir dan cerita banyak sama kita. Dan siapa dia? Silakan, Mr. Babagu. Mister Papa Boom. Yes, Ivan. Rambutnya kayak kue pengantin ya. Ini tren yang akan wedding berlaku day di tahun 2003. Hey, mundur dong. Kalau lewat tinggal panggil, susah banget sih. Mister Papa Boom. Yes. Mau nanya dong. Boleh. Gimana bolehnya? Boleh. Au. Maksud hati ada sendok kayu tuh apa sih? Itu ada sendok kayu, maksudnya apa? Ini adalah kelihatannya aja kayu ya, kelihatannya aja kayu ya. Mister, munduran dikit, tangannya bocor. Oke, sorry. Makasih. Sama-sama. Kelihatannya aja kayu ya, tapi ini aku beli di kebetulan di France. Yes, Perancis. Perasaan musuh gue masih sama nih, manusia air. Kelihatannya Ivan, sorry ya, kamu kan desainer, kelihatannya kayu ya. Tapi kalau kamu lihat lebih detail, ini adalah kayu. Langsung saja manis, kita sambut bintang basah, ayo. Kan gue gak ada mainan, lo main para pembersan. Botol. Ambil, ambil. Lempar-lempar barangan aja lo. Ayo! Astaga si Ayu. Mister Papa Boom. Mister Papa Boom. Masa abis kedeketin nih kita bocornya belakang. Coba panggil. Baik, ini adalah pemeran film laga cowok asli dari Manado. Badan macho. Bukan kayak lu ya. Aco. Digemari para wanita terutama. Kalian semua pasti teriak. Woo! Kita sambut. Ini dia. Siapa sih? Christian Loho. Kamu kesini mau jemput aku ya? Aku ya? Ya kebetulan. Kebetulan mesennya pas di gua drivernya. Lo jangan genit-genit lo ya. Christian, pernah ada cerita apa tentang ulang tahun mama yang gak jadi dirayain? Wah. Coba duduk. Oke, thank you. Sengaja banget ya. Oh, dia nyemprot air bas. Oh, ceritanya lagi main bola. Kayaknya mancingnya ikan, dapetnya kamu. Baru kali ini gua ngeliat ikan paus mancing. Wendy, gua pinjem dong rambutnya. Boleh. Enggak, ntar aja. Oh, jangan siang-siang, ntar orang takut.
Oke, okay, ada cerita. Kayaknya dia mancing. Saatnya Christian cerita. Gimana terus? Iya, jadi waktu itu di... Anabel keluar. Udah boleh ngomong, Mas? Boleh, boleh. Oke. Okay. Waktu itu di ulang tahun nyokap, gue masih umur sekitar 5-6 tahun ya, ya, kira-kira. Nah, lagi nyokap lagi keluar mau booking tempat, tapi guanya malah lagi main sama sepupu dan jatuh dari atap. Oh. Pingsan. Atap rumah? Iya, atap rumah. Jatuh ke debu? Lagi ada perbaikan, renov di rumah gua gitu. Tapi gua malah main-main di situ, sampai jatuh. Terus dirawat? Pingsan, pingsan tapi thank God gak kenapa-napa sih. Jadi pas nyokap pulang, gak ada yang berani ngasih tahu, tapi akhirnya gua maju sendiri ngasih tahu sambil... Sedih sih, karena kan nyokap di hari, harusnya dia seneng gitu ya, hari ulang tahunnya. Cuma karena kejadian ini, langsung shock gitu nyokap. Dan itu yang masih terus mengingat... Teringat. Teringat terus ya? Iya. Sampai masih, sekarang ini? Sampai sekarang masih keingat. Oke, sekarang ini mungkin karena ini jatuh dari atas, kita coba reka adegan ya. Kita reka adegan. Yang jadi Christiannya, Wendy. Tribun situ tuh, tribun. Gue seneng banget, Niki. No, yang udah prepare, udah siap. Daripada lo ngocok doang ngantuk, sini kerja. Ya, jadi... Dari atap. Jadi Aigun bawanya, ceritanya kamu siapa, Christian. Siapa? Stop dong, manggil gue A. Aduh, ngapain deh. Emang maunya dipanggil apa sih? Kan gue udah mas, aku ini orang Jawa. Mas, punya mas. Coba. Niki sekarang pacarnya suaminya orang Jawa kan? Suami apa pacar sih, Nik? Suami. Suami orang ini? Padang. Enggak, suami apa pacar sih? Hah? Suami dah, Dedi. Yeay! Padang Jawa kan? Iya, Lampung, Padang. Reka adegan dulu. Masa jatuh, Oma? Dia jatuh. Ayu jadi mamanya. Iya. Ayu jadi mama. Ayu jadi mama. Tapi Wendy. Lu jangan panggil A.A. Kendu. Udah bilang, dia orang Jawa. Bude. Jadi jatuhnya gimana? Ya jatuh aja. Kan reka adegan gak mesti sama. Tapi harus bunyi ya, harus bunyi. Kamera, roll, action. Jatuh. Ya. Maaf kebanyakan say. Habis nyuntik. Jatuh ke debu. Iya. Jatuh. Maaf Mas Ajun, ini mau dipilok atas nama siapa? Oma, justru kalau mau reka adegan, justru Christian ini aktor laga. Kita harus lihat, ngapain lo reka adegan dia jatuh dari atap, aneh lo. Kalau dia berani, dia suruh fight sama gue. Oke. Dia aktor laga, gue juga aktor laga. Tapi gue kebanyakan laga. Ini jagoan anak gue lu, Pan. Jangan macem-macem lu. Ayo, let's go. Gue biasa sih ngelawan monster. Ya. Tapi gak sampai segede ini sih monster. Ini ciut duluan gitu. Jadi nanti kalau lo actingnya bagus, Trans TV akan buat sinetron buat lo. Amin. Ini antara Christian lawan Shrek. Ngerti gak? Ijo-ijo itu ya? Iya. Oh, pohonan. Kamera. Suhu. Somong cabu lai lu. Nai, maseng cubu. Artinya apa artinya? Jangan pegang-pegang anak gadis. Gak gampang lu bisa megang gue. Wanitiro. Kalau kamu bela dirinya apa sih?
mixed martial arts sih. Oh, dari Oh, lo martial art. Gue martial siahan. Apaan? Ayo kapan berantemnya? Ayo mulai. Saya mau lihat serius ya, kalau kamu mungkin melawan saya takut, kamu lawan ini puntel korek. Waduh. Coba. Sikat, Wendy. Yang serius, Wen, yang serius, jangan bercanda. Ayo. Diam lu. Ronde satu. One, two, three, hop!